Jogja ini. Yogyakarta merupakan salah satu kota tempat wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Tidak heran karena kota ini mempunyai berbagai macam tempat wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Apa saja tempat-tempat wisata tersebut? Berikut 10 tempat wisata di Jogja yang wajib Anda kunjungi. 1. Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta merupakan tempat wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan. Tempat tinggal Sri Sultan dan keluarganya ini merupakan bangunan bersejarah Kesultanan Yogyakarta. Di Keraton Jogja ini Anda bisa melihat bangunan arsitek Keraton Jawa kuno dan juga adat istiadat Jawa yang masih dilakukan oleh para abdi Keraton Jogja. Anda juga bisa melihat-lihat koleksi pusaka Kesultanan Keraton Yogyakarta, termasuk juga bisa melihat barang-barang pemberian raja-raja Eropa. Jika Anda ingin berwisata di Keraton Yogyakarta, Anda bisa datang di alamat Jalan Rotowijayan Blok N0, 1 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai jam 8.00 WIB sampai jam 14.00 WIB. 2. Candi Prambanan. Candi Prambanan atau juga disebut Candi Loro Jonggrang merupakan candi umat Hindu. Pada dinding Candi Prambanan relief yang menceritakan tentang kisah tentang Ramayana dan Krishnayana. Candi Prambanan ini berlokasi 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Jika Anda mengunjungi Candi Prambanan, Anda bisa menaiki bus dari kota Jogja jurusan Candi Prambanan dan turun di halte Candi Prambanan. Sangat mudah menuju tempat ini jika dari Yogyakarta. 3. Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis sangat terkenal di kota Jogja. Tidak heran jika pantai ini masuk dalam 10 tempat wisata menarik di Jogja. Pantai Parangtritis berada di lokasi Desa Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini merupakan pantai yang berada di tepi Samudra Hindia. Pantai ini mempunyai karakter ombak yang kuat dan arus yang kencang. Hal yang paling menarik di Pantai Parangtritis lainnya adalah fenomena gumuk, yakni bukit pasir yang berada di sekitar Pantai Parangtritis. Jika Anda berwisata di pantai ini, Anda bisa bermain peralayang di bukit. 4. Jalan Malioboro. Jalan Malioboro merupakan salah satu nama jalan di kawasan Yogyakarta. Jalan ini merupakan satu di antara 3 jalan yang membentang dari Tugu Kota Yogyakarta sampai Kantor Pos Yogyakarta. Jalan Malioboro merupakan satu di antara 10 tempat wisata menarik di Jogja. Jalan ini sangat terkenal di Kota Yogyakarta. Bahkan untuk berfoto di penanda Jalan Malioboro, kita harus rela mengantri terlebih dahulu. Malioboro berasal dari kata Sanskerta yang berarti karangan bunga, yang menjadikan Jalan Malioboro terkenal di Kota Yogyakarta karena jalan ini menjadi tempat belanja dan kuliner yang tidak ada habisnya baik siang maupun malam. Di siang hari, tempat ini menjadi tempat penjualan pakaian, tas, sandan maupun gantungan kunci. Sedangkan pada malam hari, di sepanjang Jalan Malioboro menjadi tempat wisata kuliner lesehan khas Yogyakarta. 5. Arum Jeram Citra Elo. Arum Jeram Citra Elo merupakan salah satu arum jeram yang berada di kota Yogyakarta. Arum jeram ini sangat cocok bagi para pemula dan bisa digunakan bersama-sama keluarga karena arum jeram ini mempunyai arus yang tidak begitu deras. Tidak seperti sungai-sungai lainnya yang berada di kota Jogja yang hanya bisa digunakan pada musim hujan saja, arum jeram ini bisa digunakan kapan saja. Bagi Anda yang ingin menikmati arum jeram ini bersama-sama keluarga, Anda bisa mengunjungi di Jalan Raya Sendang Sono KM 02 Kecamatan Mungkid Borobudur. 6. Gunung Merapi. Salah satu 10 tempat wisata menarik di Jogja adalah Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan gunung yang berada di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan gunung teraktif di Indonesia. Gunung Merapi sangat terkenal di kota Jogja. Gunung dengan ketinggian 2930 m ini menjadi salah satu tempat rujukan yang menarik bagi pecinta alam untuk mendaki gunung dan menikmati matahari terbit di puncak gunung. Jika Anda ingin mendaki gunung ini cukup hanya dengan biaya Rp3.000 saja per orang. 7.
Istana Air Taman Sari pada zaman dahulu. Istana Air Taman Sari merupakan tempat wisata dan meditasi keluarga Kerajaan Keraton Yogyakarta. Selain itu juga Istana Air Taman Sari juga berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap serangan musuh. Istana Air Taman Sari merupakan salah satu tempat dari 10 tempat wisata menarik di Jogja. Tempat ini sangat terkenal dengan keunikannya. Udara di Istana Air sangat sejuk karena di sana terdapat berbagai kolom buatan disertai juga taman bunga yang berbau harum. Harga tiket masuk ke Istana Air Taman Sari cukup terjangkau, yakni Rp5.000 saja. 8. Goa Jomblang. Goa Jomblang terletak di daerah Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gunung ini merupakan goa vertikal bertipe kolapse dolin. Goa ini terbentuk akibat proses geologi akibat amblasnya tanah beserta vegetasi tumbuhan yang ada di atasnya ke dasar bumi yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Apabila Anda datang ke goa ini pada jam 10.00 WIB sampai jam 12.00, Anda bisa melihat cahaya yang menembus goa yang sering disebut cahaya surga. Keunikan goa ini menjadi salah satu dari 10 tempat wisata menarik di Jogja. 9. Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di daerah sekitar kota Jogja. Candi Borobudur terletak di kota Magelang, Jawa Tengah. Letak Candi Borobudur lebih kurang 40 km barat laut Yogyakarta, 86 km dari barat kota Surakarta, dan 100 km barat daya dari kota Semarang. Candi Borobudur terdapat relief-relief pada dinding candi serta candi dengan patung Buddha terbanyak di dunia. Candi umat Buddha ini sampai sekarang masih sering dikunjungi oleh para biksu serta digunakan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan umat Buddha. Oleh karena tempat ini tempat suci bagi umat Buddha. Jika Anda berwisata di Candi Borobudur, Anda harus menggunakan sarung yang dipinjamkan di pintu masuk Candi Borobudur. Walaupun letak Candi Borobudur bukan di daerah Jogja, namun Candi Borobudur merupakan tempat kunjungan selanjutnya bagi wisatawan yang berkunjung di Jogja. 10. Kebun Binatang Gembira Loka. Kebun Binatang Gembira Loka terletak di Jalan Kebun Raya N02, Kota Gede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebun binatang ini berisi berbagai macam spesies dari belahan dunia seperti orangutan, gajah Asia, simpanse, harimau, macan, dan lainnya. Seperti halnya kebun binatang lainnya, kebun binatang ini juga menyajikan berbagai wahana permainan. Wahana permainan yang tersedia di Kebun Binatang Gembira Loka ini seperti kolam tangkap ikan, ATV, perahu kayu, menunggang kuda, menunggang gajah, menunggang onta, dan lain-lain. Jika Anda ingin masuk ke kebun binatang ini cukup dengan membayar tiket senilai Rp25.000 per orangan. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe.